inilah Office World 2007. Bisa? Ya. Ini adalah sampai di sini jelas. Jadi pertama kita klik start. Terus ngobrol. Pada Microsoft Office Word 2007 memiliki tab atau ribuan, di mana masing-masing tab atau ribuan memiliki menu-menu lain yang dapat membantu saat Anda bekerja dengan Microsoft Office Word. Seperti contohnya, ketika Anda ingin mengatur font, maka sudah ada group font di sini. Dan memiliki menu-menu untuk mengatur font yang Anda inginkan. Kemudian ada grup paragraf yang terdapat menu-menu untuk mengatur sebuah paragraf pada halaman kerja. Dan ketika Anda mendiamkan kursor pada salah satu menu, maka akan muncul pop-up yang memberitahukan shortcut atau tombol cepat untuk mengakses menu tersebut. Lalu juga ada grup style dan lain sebagainya. Nah, masing-masing tab atau ribbon memiliki grup-grup seperti pada tab atau ribbon. Jadi setiap ribbon memiliki sub-sub menu. Jadi kalau yang home tadi ada apa? Ada font, ada style dan lain sebagainya ya. Dan kalau inter itu ada tabel ya. Terus ada link, header and footer dan lain sebagainya. Jadi setiap setiap ribbon memiliki sub menu ya. Lanjut. Oh. Seperti ini. Lebih mudah untuk dimengerti karena tidak begitu sulit kita mengenali simbol-simbol dari menu tool tersebut. Lalu juga ada yang namanya Office Button. Jika Anda klik menu Office Button di pojok kiri atas, maka ada Microsoft Office 2003 ya. Ini ada pada Office Button. Office Button itu 2003 ya, menu file. Di sini 2007 namakan Office Button. Kita memiliki menu-menu seperti new untuk membuka atau membuka halaman kerja baru. Lalu ada menu open untuk membuka halaman kerja yang telah tersimpan atau belum tersimpan. Lalu ada menu save untuk menyimpan dokumen. Kemudian ada menu save as untuk menyimpan dokumen dalam versi atau format yang lain. Karena jika Anda menyimpan format dokumen dalam bentuk secara default, maka dokumen Anda tidak akan dapat dibuka pada Office versi sebelumnya. Tapi jika Anda menyimpan dokumen dalam